Jamila Station. Jamila Station. Hari ini aku bersama suami aku, Mas Greg. Say hi, baby. I'm your assistant today. Okay, kali ini kita mau bikin what we gonna make it today? I thought you were gonna make chocolate crinkle cookies. Yeah, as you can hear, I can't see you. There you go. So we're gonna make chocolate crinkle cookies. Nah, kebetulan we have recipe here, right? So this ini adalah resepi aku, guys. Nah, suami top secret. Top secret, you know, our family recipe. Top secret. Top secret. Jadi kita ada resep itu crinkle cookies, chocolate crinkle cookies. Nah, kita akan bikin ini cookies. When we gonna bring it, these cookies? We're gonna offer some to the neighbors. Dibagiin ke tetangga sebelah. Four neighbors. Empat orang. Take some to our family party. Terus mau dibawa yaitu ke keluarga suami aku, yaitu mertua, guys, karena itu besok ada Christmas Eve, right? Jadi kita diundang ke rumah mertua. Jadi orang Indonesia itu kalau ke rumah orang itu biasa ya, guys, itu selalu bawa sesuatu. Nah, jadi kita decide to bring crinkle cookies. Nah, masih ada lagi after the cookies, right? Yes. The potatoes? Mm-hmm. Yeah, sweet potatoes. Yeah, casserole. Sweet potato, guys. Potato. Jadi, tomorrow we're gonna make this one too. So, jadi, let's go, guys. Let's go. Okay, let's have a drink first. Minum orange juice dulu, guys. Sebelum kita bikin cookies. Cheers. Mas Greg minum chocolate milk. Okay, jadi saksikan, guys, kita akan bikin crinkle cookies bersama suami, guys. Jadi bakalan sibuk, guys, di dapur kayak apa. Okay, let's go, guys. Nah, okay, guys, di sini aku pakai KitchenAid. This is my favorite mixer, you guys. We kind of really like it. Okay, so jadi kita pertama kita mau bikin crinkle cookiesnya. Ini resepnya udah di sini ya, guys. Okay. Sekarang kita taruh dry ingredient first. Okay, what's Mas Greg? Okay. 2 cup all purpose flour. No, it's just 1 cup cocoa powder. Okay, you can do that one first. You want me to do white flour first? Yeah, white flour. Okay. Nah, ini di sini. I need a straight edge. Okay, this one. Kalau masak bareng-bareng itu enak, guys. Jadinya ada yang bantuin. Tapi nanti ya. One cup for you. Yeah. Double. Yes. I'll get you the next one. Tetap. Nah, jadi itu yang bahan-bahan yang kering itu ditaruh di sini dulu ya, guys. Satu lagi, Mas Greg. Oke. Okay. Jadi kita sarunya tuh kita mau pakai dua resep, guys. Tapi itu dua resep itu terlalu banyak ya. Nanti ini penuh di sini, jadi cucinya tuh malas aku. Rek nyuci loh, rek kesel, rek. Ini 2 cup, oke. Okay. Nah, 2 teaspoon baking powder. Nah, ininya aku taruh ke sini, guys, biar gampang. Two teaspoon. Oke. Okay. Biar Mas Greg. Jadi aku taruh di sini, guys. And then salt. How many salt, baby? I can't see it. And then half. Half
sea salt. So just jadi pakai ini aja ya guys. Jadi cuman setengah aja itu garam. Nah, ini dicampur jadi satu. Habis itu kita aduk, guys. Nah, ini adalah bagian yang dry ingredient, oke? Okay? Habis itu kita sisihkan aja, guys, di sini. Nah, setelah itu kita baru itu yang ini ya, yang bagian kayak telur yang basah-basah kayak gitu. Oke, okay, now for egg, my love. I thought you need cocoa powder. No, we can use here too. Okay, I can do here. There's one cup cocoa powder, where do you want it? Okay, just over here. In the dry? No, here. It's fine. Nah, ini dua cup itu coklat powder ya, guys. Cocoa powder. There you go. Habis itu aku campur 4 telur, guys. Ini resep, guys. Resep secret keluarga suami. Nah, ini enak banget, right? This recipe. You need 2 cups white sugar? Yeah. Jadi ini jangan lupa telurnya 4. Ini sulit banget ya guys itu cara bikin video karena itu ini kitchen kita, dapur kita itu bentuknya itu kayak letter L gitu. Jadi sangat sulit untuk ambil video. Jadi it's okay ya guys, gini aja. Nah, tambah lagi telur. Nah, jangan lupa telurnya itu total 4, guys. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. 2 teaspoon vanilla extract. Jadi vanilla, yang vanilla cair ya guys. Two cups sugar. There we go. Mas guys taruh 2 cup sugar. Sama ini. Vanilla extract, 2. Alright. So, jadi ini kita bikin satu resep dulu ya guys. Oke, okay, sebelumnya let's check it first, right? Cocoa powder, check. Cocoa powder, check. White sugar, white check. Sugar, check. Oil. And then half cup vegetable oil. Nah, vegetable oil. Hampir lupa guys. Ya. Yeah. Kita taruh yang ukuran setengah cup ya guys. Oke, ini Mas Greg taruh ini setengah cup. Come on Mas Greg. Oke. That's it. And then egg. Check. Check. And then 2. And then teaspoon vanilla extract. Check. Oke, that's it. And then salt. Check. A cup, half cup sugar. Cup sugar? Oh no. That's at the end for the rolling. Oh yeah, this rolling. Is. Sorry guys, that's for rolling now. So I think okay. This is ready to mix. That's it. So ini jadi ready to mix it. Akhirnya ini udah. Oh my god, this banyak banget guys. Jadi ini tiga resepi ya guys. Jadi ada segini banyak. Nanti nggak tahu bakalan jadi berapa ratus biji cookies. Nah jadi setelah itu kita bikin doughnya. Habis itu kita harus taruh di kulkas ya guys, itu kurang lebih 8 jam. Jadi bakingnya besok lagi ya guys, diterusin. Jadi jangan lupa terus saksikan video saya guys, karena masih banyak guys yang itu harus kita bikin buat acara besok ke rumah mertua. Stay tune. Hai guys, selamat pagi. Masih terus bersama saya Jamila Station. Nah, kali ini aku akan teruskan yaitu karena kemarin malam kita udah bikin cookies ya guys, buat tetangga semua. Nah, kebetulan kita udah taruh di kulkas selama 8 jam ya. Jadi ini udah keras. Nanti tinggal kita bikin bundar-bundar terus kita masukkan oven. Nah, karena
karena kita sering dapat itu ya guys, hadiah Christmas kayak itu dari tetangga-tetangga. Nah seperti ini juga. Nah ini barusan tadi aku buka pintu, udah ada ini guys, udah ada ini homemade apa ini ya, kayak itu dip, buat dipping kayak itu chips Mexican salsa. Nah ini dari Mexican salsa. Nah ini dari tetangga sebelah. Nah ini orang Amerika juga. Nah kebetulan ini buka pintu, udah ada ini kartu ucapan. Nah oke guys, jadi ini udah aku siapin, yaitu dua loyang yang dikasih peppers mints pepper ya guys. Jadi aku siapin ada dua loyang. Nah ini nanti setelah dibundar-bundar ini kue coklatnya tadi, nanti dibalut sama ini powder sugar ya. Ini jadi gula halus. Jadi okay, let's do it. Wrong one. Okay, kopinya dulu guys. Jadi ini siap diunder-under. Nah ini tangan udah dicuci ya guys. Nah ini lengket aslinya guys, tapi nah jadi diunder-under gini. Setelah itu taruh di powder sugar. Ini ya. Diunder-under. Nah jangan lupa guys, ininya semakin dipertebal nanti itu mekarnya tambah bagus. Nah taruh di first, pokoknya nanti semua dapur ini bakalan kena itu powder sugar guys. Okay guys, so jadi ini sudah kita itu ya guys. Look at that, this is so beautiful, right? Ini udah dikasih powder sugar. Nah kebetulan ini oven udah menyala 350. Okay, jadi let's put it in. So jangan lupa 11 menit. That's it guys. Sekarang sudah selesai ya, 11 menit. Jadi kita keluarin dulu, habis itu ganti yang satunya. Look at that cookies, babe. Nah, look at the all beautiful cookies. Like my wife. That's so pretty, right guys? Jadi kita taruh di sini. Terus ganti yang satunya ini, guys. Same thing, 11 menit. Nah, okay guys. Jadi setelah kita keluarin ya. Setelah kita keluarin dari oven, jadi kita langsung taruh di kayak gini guys. Nah jadi itu kenapa, karena biar tidak masih kemasak ya, karena ini kan itu loyangnya kan panas, jadi kalau kita biarin di situ jadi semakin lama masih kayak masih kemasak lagi ya, jadinya nanti cookiesnya semakin keras, tidak soft. Nah sekarang kita pindahin. Smells so good.
Okay, guys, sekarang aku mau bikin yaitu snowball cookies. Nah, ini bahannya itu super gampang ya, guys. Cuman ada butter, salt, pecan yang udah dicop-chop-chop, terus sama itu all-purpose flour, dan ada lagi juga vanilla extract, and then satu lagi pasir, gula pasir. Oh no, ini kena apa nih? Kena soy sauce. Ini gula pasir yang udah dilembutin. Terus ada satu lagi ini kulitnya jeruk. Jadi nanti harum banget ya. Sama ini ada all purpose flour. Of course, satunya lagi pecan. Oke. Jadi ini aku bikin dua resep ya, guys. Dan caranya gampang banget. Nah, ini butternya semua dimasukin. Jadi aku pakai 4 butter ya, guys. Karena ini 2 resep. Caranya super gampang, semua bahan dimasukin jadi satu. Terus sama ini pecan masukin jadi satu. Salt. Sama ini 2 sendok teh ya, guys. Kalau kamu sering bikin kue, jadi kamu tuh bisa mengira-ngira sendiri, guys ya. Terus habis itu ini powder sugar. Nah, ini powder sugarnya aku mau taruh sedikit-sedikit, guys, karena nanti kalau di mixer jadi everywhere. Jadi saja, guys. Masukkan lagi gulanya, guys. Aku mau ganti yang ini, guys. Oke, aku akan masukkan ini ya, guys. Sedikit demi sedikit. Udah selesai ini. Nah, jadi waktunya aku keluarin dari oven ya, guys. Woo, so big. Nah, jadinya seperti ini, guys. Sekarang kita waktunya di roll over di sini. Masih hangat ya, dalam keadaan masih hangat. Jadi ini putri saljunya, guys. Nah, seperti ini. Nah, aku taruh di sini, guys. Okay, guys, akhirnya sudah selesai, yaitu snowball cookies. Nah, ini selalu itu kita bikin pas waktu Christmas ya, guys. Nah, ini adalah hasil aku sama itu dibantuin suami ya, tadi yang buat chocolate cookies. Nah, look at this, how beautiful is it, that cookies. Okay, now sekarang we're gonna put all here. Oh my god. Thank you.
You made all these cookies this morning? Yeah, so this is... Oh my gosh. Ini kita bikin pagi ya guys. Jadi semua ini, look at it, so pretty. There we go guys. Now, waktunya kita pack cookies bagiin ke tetangga. Okay, let's do it. Okay guys, setelah ini cookies udah terakhir ya guys. Ini usah habis ini setelah itu selesai. Nah, jadi aku akan masak kue yang satunya, yaitu snowball cookies. Itu ingredientnya udah aku siapin. Nah, di sini aku barusan aku petik ini pohon Natal ya guys. Nah, ini so fresh. Nah, di sini tuh dimana-mana ada pohon kayak gini ya guys. Nah, itu di pagar rumah aku, antara sebelah rumah aku dengan rumah tetangga itu banyak pohon kayak gini. Begitupun itu di belakang rumah sana itu. Itu kalian lihat hijau itu semuanya itu kayak pohon kayak gini. Nah, di sini kebetulan aku udah potong banyak guys, nanti buat dekorasi buat itu ke tetangga sebelah ya guys. Jadi setiap box itu biasanya aku kasih sedikit-sedikit buat itu dekorasi. Jadi biasanya kalau buat dekorasi itu ya guys, aku potong ini pakai gunting spesial. Jadi aku potong kecil-kecil gitu aja, yang penting ada hiasannya gitu guys. Nah, there you go. This is kinda so pretty. Nanti bisa ditaruh di atasnya kue. I'm putting the paper in so we can put some cookies inside. So jadi ini nanti buat ditaruh cookies ya guys, buat tetangga semua. So thank you for helping, babe. I try. Here, And we're gonna pack stick boxes. We're gonna pack probably like some more of these cookies in, yes, and then a couple of these on top. Jadi kita akan kasih di boxnya itu mungkin berapa biji ini dan berapa biji yang itu ya guys buat tetangga. Let's do it, baby. This is gonna be the cookies, and then after that you wrap it and then put one of these on the top and put one of these on, maybe on the top. No, inside. Yes. Oh, you can do it. Show them, baby. Look at this one, guys. It's gonna be look so pretty. This is all the packaging. Jadi seperti ini, guys, yang di box yang satunya. Jadi seperti ini. There you go, baby. I will show the everybody doing this one. Look at how beautiful is it, guys. It's so pretty. Bagus kan? Jadi super gampang bikinnya. Ini juga aku tidak harus beli yang ini karena aku bikin sendiri, guys. There you go. Nah, ini yang satunya seperti ini, guys. Boxnya. It's so pretty. I can see it is a itu a Christmas pohon Christmasnya di dalam. Ya, kita akan taruh di ini basket, jadi biar super gampang, tidak harus bolak-balik ke tetangga ya guys. Okay. Minyak. Cukup guys. Okay guys, jadi ini waktunya kita bagi ke tetangga ya guys. Jadi biar hutangnya lunas. Okay guys, see you. Okay guys, waktunya kita ke rumah tetangga sebelah ya guys. Snow's all gone.
Hey there, Steven. Hey, where are you going now? Oh, we're going to Harry John and June. Oh, John. We're going to John. Nah, ini rumah temannya mertua, guys.